Presiden terpilih Joko Widodo menyambut baik langkah Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang membatalkan pembelian mobil dinas untuk menteri. Pembatalan pembelian mobil dinas menurut Jokowi bisa menghemat anggaran. Mensesnek Sudi Silalahi memutuskan pembelian kendaraan dinas untuk menteri tidak dilanjutkan dan pembelian kendaraan dinas tersebut diserahkan langsung pada pemerintahan Joko Widodo. Pembatalan pembelian kendaraan dinas untuk menteri terjadi karena Jokowi menolak pembelian mobil dinas itu. Jokowi nantinya akan tetap menggunakan mobil dinas lama untuk menteri dan dirinya sebagai langkah penghematan anggaran. Pak Jokowi, kalau air sudah mengalir, Pak? Ya bagus, bagus sekali. Ya bagus sekali. Ya bagus sekali, artinya kita memulai hemat, berhemat. Nanti menteri mau naik apa, Pak? Ya kan mobil lamanya masih bagus-bagus, gimana?